Tingginya permintaan sapi di Kalimantan, saudara, membuat pengusaha mengirimkan sapi dari wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Para peternak bahkan mengajak sapi berenang ke tengah laut agar sampai ke kapal di pelabuhan tradisional Tanjung Bumi, Bangkalan. Dari video amatir warga, sejumlah sapi diajak berenang ke tengah laut. Sapi kemudian dinaikkan perahu kecil agar bisa sampai ke kapal di pelabuhan tradisional Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. Sapi-sapi ini rencananya akan dikirim ke Kalimantan Selatan karena tingginya permintaan sapi kurban. Dalam minggu ini, sedikitnya 2.000 ekor sapi dikirim ke Kalimantan. Ada permintaan dari Kalsel bahwa sapi itu kurang dan daging itu susah dan mahal di sana, sehingga saya itu turun ke Madura supaya terbantulah di Kalimantan Selatan. Berarti banyak permintaan dari Kalimantan Selatan ini, Pak? Lumayan, itu lumayan banyak, sehingga dalam artian itu permintaan itu bisa sampai 2.000 atau 3.000.